Selama 7 minggu, kelima-lima band kita telah diberikan tugasan tema lagu dan 2 band yang menjana undian terbesar daripada anda Malaysia bersaing di pusingan battle untuk peluang merebut bonus mingguan versus. Minggu lepas, Crystal dan Oh Cintaku mara ke pentas battle dan perlu menyuntik syarat yang diletakkan oleh juri, kolaborasi gitar dan drum. Akhirnya, persaingan sengit di antara Rodi dan Acap bagi Crystal dan Jack dan Jimmy bagi Oh Cintaku berakhir dengan kemenangan Oh Cintaku. The fresher approach was the right way to go. I think OCK deserved the battle win. Sangat-sangat mengagumi gitaris Crystal, Rudy, yes, dan juga drummer Acap main pakai tangan. Alamak, tak dapat lagi. Alright guys, minggu ni kita tak dapat masuk battle. Agak sedikit kecewa. Mungkin minggu ni tak ada rezeki kita. Minggu depan, tolonglah undi. Teruskan undian anda, sokongan anda kami perlukan. So, next week jangan lupa undi kat Strain, okay? But please. And terima kasih in advance. Love you guys. Seterusnya, band-band kita menyahut tema lagu ketujuh bagi Versus musim ini, Double Trouble, di mana mereka telah mengubah semula dan menggabungkan lagu legenda-legenda rock Malaysia, Wings dan juga Search. Siapakah 2 band yang bakal berentap di pusingan battle Double Trouble bertemakan kombinasi vokal dan alat muzik bukan konvensional di penghujung malam Versus Interval? Selamat malam. Seperti biasa setiap minggu anda bersama kami di Versus Pentas Interpretasi Kreatif. Satu program yang cukup unik sekali, memang tak ada lain daripada yang lain, di mana anda boleh lihat kelainan dan juga kreativiti ke semua band yang mantap-mantap. Dah pun minggu yang ketujuh seperti biasa anda bersama saya, Adi Marcello. Assalamualaikum, saya Hari Hatim dan malam ini anda bakal menyaksikan satu malam yang sangat istimewa. Kerana bukan sahaja kita akan melalui tema lagu ketujuh untuk minggu ini, tapi kita juga ada satu minggu lagi sebelum kita ke battle konfrontasi terakhir, di mana pemenang akan menerima ganjaran utama RM200,000. Wow, saya nak dengar sebelum itu suara-suara di Space U8. Come on semua. Yeah. Begitulah hangatnya, tapi malam ini dengan ceritanya malam rehat. Maksudnya tak ada tema. Malam rehat ke? Malam rehat tak ada tema. Tapi Bak kata Lok minggu lepas dah beritahu, hari ini ialah pertarungan ataupun persaingan kotak suara dan juga menggunakan alat-alat muzik bukan konvensional. Yes. Mungkin macam kurang faham. Kejap lagi anda lihat, anda akan faham sendiri. Dan yang paling penting juga, kali pertama semua band dapat persembahkan lagu battle mereka, iaitu karya asli mereka sendiri. Terbaik. Dan cakap pasal battle, battle malam ni kita still on. Tapi kita ada tukar sedikit. Selalunya battle di awal show. Yeah. Tapi malam ini kita letak battle di penghujung kerana kita ada tukar sikit konsep dan juga format program kita, Hani. Bermaksud 3 band yang akan beraksi dulu, mereka malangnya mendapat undian yang terendah dan sekaligus tidak mencukupi untuk mereka ke battle di akhir rancangan ini. Terbaik sekali. Jadi tak nak buang masa banyak-banyak, saya nak ke belakang, ke rock room macam biasa. Okey, terus. Saya akan bagi tahu anda semua info yang terkini, siapakah band yang akan mulakan battle dahulu. Okey, jumpa kita lagi. Baik, sementara Aidit bergegas ke rock room nak tanya juri tetap kita. Sebelum itu, Assalamualaikum Jen dan juga Lok, guys. Hello. Okey, Jen ataupun Lok, kenapa Malaysia perlu melihat semua lagu battle mereka malam ini? Saya rasa malam ni, minggu ni kita memberi peluang kepada band untuk menunjukkan kepada Malaysia kenapa mereka harus memilih band itu untuk ke konfrontasi terakhir. Okey. Lok, silakan. Juga kita memberi peluang kepada band-band ni. Selalunya dia rosakkan lagu orang. Kali ini dia rosakkan lagu dia orang sendiri. Okey, itu yang kita nak lihat tu. Baik. Jangan lupa ya, untuk bonus mingguan malam ini memenangi tema Double Trouble, mereka akan memenangi RM20,000. Dan rasa Aidit pun dah pernah bersedia. Silakan Aidit di Rock Room. Takut. Terima kasih Hani bersama saya Adi Marcello di Rock Room. Sekarang suasananya semakin ketat sedikit. Tapi malam ni pun kita ada satu sejarah yang baru. Cara yang lain sedikit kerana 2 minggu lagi, iaitu minggu depan, kita akan bertarung bermati-matian di battle konfrontasi terakhir. Jadi pada sekarang ini, pada malam ini, saya akan beritahu band yang terakhir
Maksudnya, band yang mendapat undian yang paling rendah, iaitu band inilah yang akan membuat persembahan, iaitu battle terlebih dahulu. Band yang mendapat undian terendah ialah dari kumpulan Crystal. Jadi anda, empat-empat band, masih ada lagi harapan untuk bersaing di battle terakhir. Jadi kalau anda siap sedia, kita boleh terus saja ke pentas interpretasi Creative Versus. Silakan, wakil daripada Crystal. Kita terus bersama Hani untuk persembahan yang pertama dari Crystal. Silakan Hani. Okey, terima kasih Aidik. Kenapa Tomo pakai seluar macam tu? Adalah tu. Okey, Hani nak jemput tetamu khas kita sebenarnya malam ini. Memang ramai tetamu yang khas kita undang. Jadi nak jemput daripada Black and Paralyx, tapi daripada tahun lepas, Jifat. Alright guys, berikan tepukan. Come on. Ingat tak muka ni? Okey. Nak tanya, okey. Bila Black Parallax membuat persembahan di luar, okey, dan versus dengan persembahan di concert versus dengan, you know, pihak juri, lain tak? Macam mana feeling dia? Feeling dia lain sebab bila berhadapan dengan juri, dengan crowd-crowd yang ada kat sini. So setiap crowd ni ada peminat-peminat band mereka sendiri. So sebagai band yang bertanding, kita kena tackle semua crowd ni. Itu misi korang lah last year. Okey, tapi korang dah daripada musim lepas kan. Apa pengajaran yang paling besar lah? Pengajaran dia kita dapat macam mana susahnya nak buat lagu dalam masa yang pendek. Kesenang sebenarnya. Nak kena fikir, nak kena pecah kepala semua lah. Itulah dia, kena dalami sungai kan. Seperti apa yang Lok selalu cakap. Terima kasih Jifat. Rasanya band pertama sudah pun bersedia. Jadi silakan Crystal. Kita dah hampir sampai ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak buat pengundi kami, terutama Crystal Verse. Crystal sangat berbangga kerana dapat menyertai Versus ni, dan walaupun tak dapat ke battle, tapi kami tetap akan teruskan perjuangan kami. SMS untuk Crystal, undi untuk Crystal, dan melayakkan Crystal ke battle untuk konfrontasi terakhir nanti. Crystal perlukan undian anda untuk tebus balik kekalahan sebanyak 2 kali kami di pentas battle. So kami ada last chance untuk tunjukkan apa yang kami tak dapat. Crystal akan ikut dan akan tebus kekalahan tersebut. Ikut masa. Janji Crystal.
Okey. Satu tepukan lagi untuk Crystal. Okey, come on and the gang. Sini lah. Okey, itu dia. Resah Pak Belalang. Lagu yang cukup popular tapi cara pembawakannya lain kali ini di Versus. Apa kata Jen? Silakan. Wow, satu cubaan yang amat menarik. Mengkagumkan memakai cara marching band. I think kita tak pernah pertikaikan musicianship Crystal. Crystal is a band yang is very berbakat. So saya harapkan Crystal lovers continue to vote for your band. Okay, itu dia. Kena undi ya, kena undi ya. Dan Lock, silakan. Gubahan yang segar dan nakal daripada panca ragam Crystal. Saya sarankan Crystal buat satu album versi panca ragam. Okey ke? Sekurang-kurangnya tema ni kita dapat tengok anggota-anggota Crystal bermain alatan yang di luar zon selesa Crystal. Bila lagi kita nak tengok Rodi selain daripada kebolehan beliau melibas 1000 note per saat, dia juga boleh menjentik segitiga tu. Yeah. Itu dia komen dari Jen dan juga Lord. Terima kasih. Crystal okey, puas hati? Tak baik ya? Okey, kalau anda semua puas hati, anda nakkan mereka. Anda ada lagi satu cubaan untuk minggu depan, iaitu Battle Konfrontasi Terakhir. Tapi sebelum itu, apa kena buat? Undilah. VS ataupun VS5, jarak KRS antara ketiga, 3399. Jangan suka saja, kena mengundi berulang-ulang kali kami ingatkan. Terima kasih, Crystal. Dan selepas ini, kita akan bersama dengan band yang seterusnya, iaitu band yang kedua mendapat undian kedua terendah. Nak tahu siapa? Anda kena bersama kami selepas ini hanya di Versus. Okey, kita kembali sekali lagi di Versus. Itulah dia kemeriahan di Space View secara langsung. Tak tipu punya, memang live di sini. Jadi saya bukan seorang. Sebab apa? Sementara kita nak menunggu band yang seterusnya, iaitu band yang kedua ini mendapat undian terendah. Bukannya maksudnya diorang tak bagus, tetapi anda semua mungkin kurang sikit untuk undi-undian. Anda hanya lagi ada satu minggu saja lagi untuk undi habis-habisan. Sebelum itu, main sini main. Ini dia dua orang, berikan tepukan yang gemuruh sekali untuk Sofas, Zimi dan juga Wan. Apa khabar Zimi? Baik Wan, silakan sini Wan. Amboi. Apa khabar? Best ke? Alhamdulillah, sihat. Sihat ya? Macam mana? Wan okey? Alhamdulillah, sihat. Rasanya nak tanya sikitlah soalan yang paling parah sikitlah. Simple. Sofas memang dah terkenal lah. Kan? Malaysia semua dah tahu, dah beli album dan sebagainya. Tapi bila masuk di gelanggang Versus untuk musim pertama, apa antara parut ataupun kesan-kesan luka lama nampak? Aku punya dah termasuk dengan Lock punya kata-kata ni. Parut yang masih lagi terbenam di dalam Sofas musim pertama Versus. Musim pertama, minggu pertama kami dah dikritik agak-agak tak berani untuk keluar daripada genre kami sendiri. So itu satu-satunya kata-kata pembakar daripada juri untuk kita terus berubah di minggu kedua. So minggu kedua tu kita tampil dengan muzik yang lain daripada Sofas. Itu bestnya Versus ni. Yeah, kejap lagi kita dengar Wan ada nak bercakap sikit, nak tanya satu dua soalan. Tapi sebelum itu, kita nak kongsi dengan anda satu VT. Ya, ini dia. Terima kasih Adik Marcello. Sekali lagi kita berada di Rock Room dengan keputusan yang seterusnya. Baik, pengumuman ini sangat penting ya, kerana band yang Hani akan umumkan telah pun mendapat undian kedua terendah. Dan band yang Hani panggil ini perlu terus ke pentas untuk membuat persembahan mereka. Band-band, kami harap anda kuatkan semangat. Band kedua terendah. Estrange. It's alright, man. Walaupun Estrange dah pun memenangi battle pertama kali ya, dua minggu lepas, tapi tak apa. Anda sebagai peminat perlu mengundi mereka untuk minggu depan, konfrontasi terakhir. Baik, Rich, sila bersedia dengan rakan-rakan anda untuk buat persembahan. Dan tiga-tiga band yang berada di sini, anda bakal melihat dua band sahaja yang bakal ke pusingan battle. Semuanya menanti anda kini bersama Aiden Marcello di pentas utama. Over to you, Aiden. Yeah,
Terima kasih Hani. Seperti yang anda dengar sendiri, Hani dah bagi tahu itu dia band yang seterusnya, iaitu Estrange yang mendapat undian kedua terendah. Maksudnya ada tiga lagi band, kita tak tahu siapakah yang akan bakal battle yang kedua terbaiknya yang mendapat undian tertinggi di akhir rancangan ini nanti. Kita tanya sikit lah Wan ya. Wan sendiri macam mana selaku salah seorang ahli Sofas kena membuat satu cubaan yang luar biasa, luar daripada kotak Sofas, macam mana? Macam biasa lah. First time mesti rasa gugup lah. Dengan kritikan-kritikan, bambu-bambu dengan hater-hater semua kan, bantai kita orang. Tapi sebenarnya benda-benda yang diorang bagi tu semua adalah kita orang punya tangga untuk kita orang mencuba yang luar daripada kotak kita orang sendiri kan. Okey, itu dia. Berikan tepukan sekali lagi untuk Zimi dan juga Wan daripada Sofas. Kejap lagi kita ada wakil daripada band-band lain untuk versus musim pertama. Kita enjoy dengan persembahan yang kedua, dah pun bersiap sedia. Berikan tepukan yang gemuruh sekali untuk Estrange. So kita akan membuat persembahan sekejap lagi. Tapi sebelum itu kami ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pengundi-pengundi dan juga penyokong-penyokong Strange. Dan juga kepada semua penyokong-penyokong Strange yang lama dan juga baru. Di dalam versus memang kita orang belajar banyak. Memang kita orang kena perah otak kami sampai cair, jadi aiskrim cair. Tapi kami bersyukur sebab kami dapat belajar benda-benda yang baru. Tapi jangan lupa untuk mengundi Strange dalam konfrontasi terakhir. Teruskan undian anda, okey? Strange Band. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ah, menarik. Mashup di antara Aurora dan juga Kita Satu oleh Strange. Come guys. Kena duduk je. Pelik juga kalau Hani cakap korang duduk je. Come, come. Saya tak ada kerusi. Kalau saya tak duduk macam pelik pula. Ha, come guys. Baik, dipersilakan juri hebat kita, Jen. This is a strange. This is a strange that we love so much because you're creative, because your musicianship. Saya betul-betul salute kali ini, Strange. You tried everything. Andy, don't lose the day job. Play the drums. But tengok dia main pizzicato, dia main violin. I mean, it's amazing. And amat sesuai arrangement dengan lagu Aurora. It's beautiful. Mm. Good going, guys. Vote for them. Terima kasih, Jen. Strangers, yeah. Vote. First time tengok Andy nyanyi, lepas tu main violin lagi. Macam, wow, wow, wow. Okay, Lord. Silakan, Lord. Saya rasa gubahan yang sangat segar dari Strange. Ini kenapa korang tak buat macam ni daripada 3-4 minggu yang lepas? Kita boleh nampak wajah Strange yang lain. Jadi Strange bukan hanya boleh rock, tapi Strange boleh jadi macam ni juga. Walaupun biola permainan Andy tadi agak sumbang sedikit, tapi keberanian, kejantanan beliau bermain harus dipuji. Saya nak main bunyi pun susah. Yeah. Saya rasa Strange bukan hanya lagi merewang-rewang di awangan, tapi telah tiba di pintu kayangan. Aduh. Pintu kayangan. Dalam sama ayat dengan viola yang sumbang. Okey, jangan lupa mengundi untuk mereka untuk layak ke battle konfrontasi terakhir. Caranya, anda perlu SMS VS ataupun VS5 jarak EST ke 33399 seperti yang tertera sekarang ini. Baik. Selepas ini, anda bakal mengetahui dua band yang layak ke pusingan battle. Jadi terus menonton kami di Versus dengan tema lagu yang sangat menarik ini. Ya, kita masih lagi bersama Versus untuk musim kedua secara langsung di Space UH Shalom. Dengar sikit orang-orang Space UH. Come on, guys. Woo. Ah, hanya akan rindu ni, okay? Yes. Sebab mereka semua sangat meriah di sini dan anda bakal menyaksikan dua band yang bakal ke pusingan battle semuanya hasil undian anda. Wow, tadi Hani kita dah tengok dua band dah settle eh. Settle. Maksudnya band yang mendapat undian yang terendah bukan diorang tak bagus tetapi undi tak berapa nak cukup. Mm. Undi kali ini menyebelahi tiga band yang tertinggi setakat ini. Tapi kita tahu siapa yang paling top tu lah. Betul tu, Aidit. Yeah. Okey, kita malapkan lampu dulu. Okey. Band yang Hani akan panggil adalah band yang mendapat undian ketiga terendah. Yang bermaksud mereka terus kena membuat persembahan no matter what, okey? Ya. Yeah. Dan band ini adalah hasil undian anda juga, Hani. Ya. Yeah. Band ini mendapat undian ketiga terendah untuk malam ini. Dan band itu adalah Ochentaku. Dari bermana Ochentaku akan terus membuat persembahan sedikit malang kepada peminat Ochentaku. Jangan putus asa, anda kena terus mengundi untuk battle konfrontasi terakhir minggu depan. Ya, dan maaf Mio, you have to get ready now. Sila bersiap sedia, okey? Apa-apa hal, do your best. Seperti apa yang Adik kata tadi, yeah, boleh mengundi untuk Ochentaku minggu depan. Dan ini dia, dua band yang layak ke battle malam ini. Sementara Hani nak chit-chat dengan orang, saya ada, memang hebat jugalah. Wakil daripada Versus musim pertama, saya nak chit-chat sikit dengan mereka, boleh? Okey, silakan. Saya akan lari ke sana seketika. Okay. Sementara Aidit ke sana, di sebelah kiri Hani, ini dia. Dah dalam karakter, Hani tengok pun nampak gerun. Tomok dan juga Fuad daripada Kyoto Protocol. Ada ucapan kepada Tanya, kepada peminat semua. Kami manifesto ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang vote manifesto. Terima kasih semua. Cantik mata Tomok malam ini. Fuad, anything to say?
dah jadi Alley Cats pula. Okey, silakan bersiap sedia. Okey guys, silakan Aidit bersama para peserta kita daripada musim lepas. Oh ya, 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 ya. Seperti biasa saya katakan tadi, saya bersama dengan dua orang jejaka yang tidak kurang tampan dan hebatnya. Lihatlah gaya rambutnya, buat sikit. Oh, masuk mata. Dan gaya yang kedua, rambut panjang dah jadi pendek dah ya. Alamak, bagus sekali. Ha? Rasa ringan tak? Ringan sangat, nak mandi pun senang. Eh ni? Alamak, insert dah pula. Kita tanya sikit. Berikan tepukan untuk AJ Koko dan juga Izzat. Come on, daripada hujan. Yeah. Juara versus untuk musim yang pertama. Caranya. Okay, Hanya tanya boleh tak? Ha? Izzat. Tanyalah. Izzat datang masa bass solo tu kan? Dalam versus ni, siapa bassist yang untuk Izzat paling favourite? Favourite eh? Macam tak tahu lah. Macam tak ada. Ada. Semua bagus. Alah, pilih satu. Satu eh, sekejap. Tak tahu lah pilih siapa. Nama band. Ke Manifesto. Ke Manifesto. Yeah. Okay, untuk AJ Koko pula. Rasa-rasanya lah kan. Aku kena cakap hang Kedah, tak faham. Saya faham Kedah. Okey, kita nak tanya sikit. Untuk versus musim kedua ni, hang rasa hak mana yang rasa macam dia terkeluar pada kepompong mereka sendiri? Pilihan yang hati yang terbuka lah. Macam mana ni nak pilih band mana? Band mana? Susah sebab tahun ni kita tengok semua band dia orang berebut apa kreatif. Hak ni nak buat macam ni, hak tu nak buat macam tu. So dia pun macam kita tak tahu nak pilih yang mana. Tapi baguslah orang kata apa semua fikir. Baguslah. Hang rasa dulu masa hang hujan dulu versi yang apa musim pertama tu. Tang mana kerja gila yang hujan buat yang paling gila sekali? Cuba cerita sikit. Dia yang gila dia sebab kami every week kami apa? Apa benda? Adakah bunyi yang cukup dahsyat? Buat sekali lagi. Dia apa? Aku tak puas hati bunyi pun hari. Last year kami tiap-tiap minggu nak jadi band lain. Aku cakap kuat. Tak apa. Apa? Tahun ni macam kita tengok semua band nak buat macam tu. Kami dah buat dulu lah. Yeah. Okay, itu okay. Dia. Satu lagi tepukan untuk AJ Koko dan juga Izzat, come on. Yelah juara musim lepas, bawa aura juara sendiri. Okay, kita dah bersedia untuk persembahan daripada band seterusnya. Saksikan Oh Cintaku. Oh Cintaku telah mengharungi pelbagai cabaran sepanjang perjalanan dalam versus. Antaranya kita dah banyak yang bergaduh, percanggahan antara kreativiti itu semua. One of the concert, nyanyi terlari sikit pitching. Down here kadang-kadang dia dengar balik komen tu kan. But that's how we learn to become better musician for the industry juga kan. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah mengundi. Kami sangat-sangat terharu sebab korang masih support. Kita masih ada peluang untuk di konfrontasi terakhir next week. So make sure you guys vote. We wouldn't have done it without you guys. Thank you so much for helping us out. Yeah.
Dengan lagunya Jupiter, ha ha ha, menggunakan alat-alat muzik bukan konvensional. Mio and the gang dekat sini. Macam mana kita terus dengan juri kita, Jen, terpukau ke? Saya rasa ini OCK dalam zon selamat mereka. Mungkin mereka simpan surprise untuk minggu depan agaknya. Yes, but OCK no matter what, tadi awak pakai didgeridoo, awak pakai elektronik. Tapi no matter what, saya rasa awak dah, you've done yourself proud. Because this band has gone a long way since when we first started Buses. And I'm really proud of you guys. Good going, guys. See you next week. Okay, terima kasih. Jen, kita dengar apa kata Papa Lok. Silakan. Sebenarnya, terus terang, tema minggu ni adalah peluang terakhir untuk saya melihat OCK mencemar duli dengan tidak menggunakan cap moho punk rock OCK itu. Tapi alamak, jujur saya nak tengok OCK yang bukan konvensional macam Estrange tadi kan. Tapi tak mengapa, mungkin saya rasa mungkin ini strategi OCK untuk menjadi juara versus, dan saya hormati keputusan anda. Selamat berjaya. Terima kasih Lok dan juga Jen. Itu dia komen dari juri kita. Apa yang anda perlu lakukan sekarang ialah mengundi. Nak dengar sikit jerit OCK, OCK tadi? Okey. Jerit saja tak cukup. Apa yang anda perlu lakukan ialah SMS VS atau VS5 jarak OCK, hantarkan ke 33399. 3 dah pun selesai. Kita ada 2 yang terakhir yang akan menghangatkan battle kita pada malam ini. Anda semua dah bersedia? Semuanya selepas ini hanya di Versus. Lagi bersama kami, saya Adi Marcello dan Hani Madu bersiasat langsung di Space UH Shalom. Tentunya tak lain tak bukan program muzik yang tanpa batasan hanya di Versus, Hani. Ya, ini dia satu-satunya rancangan realiti yang memaparkan dan mengutamakan kreativiti, okey? Yep. Okey, tadi kan 3 band telah pun membuat persembahan kerana 3 band ini mendapat undian yang terendah. Jadi bermaksud, 2 band ini salah satu mungkin akan menjadi pemenang untuk battle malam ini. Wow, cukup panas. Tapi kita nak ulang berkali-kali bahawa kalau pemenang malam ini ataupun siapa yang kalah sekalipun pada malam ini, hanya cerita malam ini. Tak ada kena-mengena dengan malam besok. Tapi anda boleh menentukan bank kesayangan anda menang RM200,000 kalau undi start daripada lepas show ni. Okey, itu untuk minggu depan. Malam ini mereka dapat memenangi RM20,000. Come on. Okey, nak tanya juri terus. Siapa patut beraksi dulu? Silakan Jen ataupun Lok. Silakan. Kita nak minta tukang masak jalan dulu. Okey. Hai tukang masak, kalau sudah bersedia, kau gorenglah cepat-cepat. Silakan Kyoto Protocol.
Hai Malaysia, kami baru nak mulakan persembahan kami. Selama perjalanan kami di Versus ni banyak yang kami dah tempuhi. Kami dapat jumpa big names kat industri. Kita orang ada band members yang tak sihat. You know, because practice every day, so it's a bit tough. Tapi secara rumusannya, journey kat Versus has been very wonderful untuk semua orang. Kepada semua fan-fan yang datang tiap-tiap minggu kepada show, sokong bukan hanya kita tapi semua band, memang seronoklah nak perform depan semua you all. Sebelum kami mula, just nak ucapkan terima kasih kerana mengundi kami. Restoran ni. Macam ni lah nak makan. Macam ni lah best. Bagi saya. Wow. Memang ikut hebat tema. Lah. Memang bedal habis-habisan. Kalau dekat, aku nak cakap pun tak tahu dah. Sekejap. Dengar balik. Kyoto Protocol, peminat kat mana? Babe. Kalau macam itulah chef betul kat restoran yang tukar masak tu. Rosak dapur, babe. Okey. Ya. Yeah. Okey, best. Tak apa. Kalau anda semua rasa best juga, anda hanya perlu mengundi sahaja. Mengundi dan terus mengundi. Mana tahu malam ini mereka berjaya mempulang RM20,000. Malam esok berjaya mempulang RM200,000. Siapa tahu? Ya, betul. Ya, caranya. Bukan malam esok lah. Yalah. Minggu depan lah. Minggu depan, sorry lah. Kenapa cakap malam esok dari tadi lah? Oh, ya, sorry lah. Ulangan lah. Okey. Baik. RM200,000 akan menjadi ganjaran utama untuk anda juga peminat kerana mereka akan menggunakan duit itu untuk buat album dan sebagainya kan? Ya, caranya mengundilah.
antaranya VS atau VS 5. Ya. Jarak hantarkan KWO KYO dan 3339 teruja. 33399. Betul, 3339. Eh, apa dia? 33? 33399. Pandai, I just want to check you. Okay, okay. Kalau semua dah bersedia? Ya, yeah, berikan tepukan yeah untuk Manifesto. Betul ke tu? Terima kasih kepada semua, terutama sekali dari Malaysia lah yang mengundi kita orang. Dekat hampir beberapa minggu, Manifesto sendiri pun Tunku Lumos pun Papulas buat yang terbaik dari segi arrangement untuk memberi satu muzik yang baru. Tapi apa yang lebih penting bagi Manifesto is support daripada korang, undian daripada korang untuk kita orang ke final battle. Bawa kami ke pentas battle yang terakhir ni, minggu konfrontasi terakhir. Alright, enjoy perform malam ni. Itu dia, anda dapat melihat sendiri persembahan yang mantap. Satu lagi tepukan untuk Manifesto. Satu okay tepukan juga untuk Kyoto Protocol sekali lagi. Okey, Aidit. Yeah. Kita nak terus malapkan suasana di sini. Kita dah tahu, belum tahu. Belum. Nak tanya keputusan juri. Band yang menegak yang bakal mau pulang, Tahta Versus dan juga Wang Tunai RM20,000 pada malam ini. Silakan. Kita komen dulu.
dua-dua band sangat marvelous, sangat gila. Benda-benda yang kita tak sangka. I mean, we really have to give it to both of them. Terima kasih kepada Malaysia kerana telah memilih band yang tepat. Memang they deserve to be here. Yeah. And I want to say that kedua-dua band, your teamwork has even taught us as jury a lot of things. Both of you, your teamwork has really menyelah. You tak kira menang ke kalah ke jalan. You give everything you got on top stage. So this is going to be a tough decision for both of us. Okay, ada komen daripada Lord dulu? Okay. Okay, baik. Saya jadi rasa macam tengok teater. Betul. Dua-dua band, 360 darjah. Terlebih rasa, bukan cukup rasa, terlebih rasa kreatif dia. Cuma komen saya ialah, satu, irama runut bunyi macam orang baru keluar dari hospital sakit jiwa. Lagi satu, irama runut bunyi macam rancangan memasak, apa nama tu? Lima rencah, lima rasa. Satu terang, satu gelap, satu seram, satu nakal. Satu ala-ala Pink Floyd, satu ala-ala John Cage. Jadi fikiran kami buntu, tak tahu nak pilih yang mana satu. Yang mana satu, jadi pilihan kalbu. Kita kena gusti lengan dengan janjap. Okey, silakan. Okey. Ya. Jadi selepas diperah segala fakta-fakta yang ada, ya, kita akan pilih seperti biasa lagu mana yang persembahan mana, gubahan mana yang banyak cangkuk. Tapi jap, kali ini kerana temanya bukan konvensional. Sekejap, sebelum kita nak bagi tahu siapa pemenangnya, kita nak kasih mood sikit lah kan. Seram sikit, macam sama macam hospital. Sama macam dapur masak yang blackout. Okey, jadi juri berikan kami nama band yang menjadi pemenang untuk malam ini. Come on juri. Come on guys. Yeah. Sepatutnya seram dekat sini. Okey, dah seram tu. Seperti yang dikatakan tadi, selepas diperah segala fakta, jadi kita akan pilih lagu gubahan yang ada cangkuk, bukan konvensional dan lebih gelap, iaitu Manifesto. Manifesto! Manifesto! Berjaya sekali lagi! Bawa pula wang tunai RM20,000 dan juga Tata. Okay. Battle versus. Hanya se battle ni memang sangat unik dan menarik kerana kedua-dua band menampilkan bakat mereka yang sangat luar biasa. Yeah, I did. Kyoto Protocol, yang keyboardist main gitar. Yeah. Manifesto semua main alat-alat macam apa tu, blender pun ada. Macam-macam. Jadi apa yang kami nak penting nak ingatkan sekali lagi kepada anda semua, tak kira band mana sekalipun, walaupun Manifesto yang menang, walaupun band anda yang tewas pada malam ini, walaupun yang tak berjaya untuk battle di akhir ini, mereka mungkin berjaya battle pada minggu depan, itu battle konfrontasi terakhir. Dan juga akan memenangi RM200,000. Okey Aidit, ingatkan sekali lagi tayang mengundi akan ditutup semasa isyarat yang kami beri minggu depan. Jadi jangan lupa mengundi. Ianya tidak akan ditutup Jumaat depan pukul 12, okey? Okey, kita ada versus tour, diingatkan sekali lagi selepas akhirnya minggu depan. Jadi kami dari segi daripada pihak production, program ini sendiri, kita akan tour dari negeri ke negeri untuk berkenalan dengan rapat. Nak tahu bila dan sebagainya, kita akan maklumkan nanti di website kita lah. Di website kita dan juga di Facebook kita, TV9 di hatiku. Jangan lupa hashtag Twitter versus MY. Dan jangan lupa datang minggu depan untuk final battle konfrontasi terakhir. Terima kasih juga kepada semua tetamu istimewa tadi dari Hujan dan juga Sofas. Terima kasih kepada juri kita. Terima kasih kepada anda semua yang tak jemur-jemur datang setiap minggu. Jangan lupa minggu depan battle konfrontasi terakhir hanya di Versus! Minggu Hadapan, detik yang ditunggu-tunggu.
turun beramai-ramai ke siaran langsung konfrontasi terakhir versus musim kedua Jumaat ini 31 Mei 9.30 malam di Space U8 Shah Alam. 5 band bakal mempersembahkan 2 buah lagu mashup antara lagu pilihan band dan pilihan juri dan juga sebuah lagu baru untuk melayakkan mereka ke battle konfrontasi terakhir bertemakan ekspedisi. Siapakah yang bakal diumumkan sebagai juara musim ini dan pemenang RM200,000 tunai? Pastikan anda mengundi untuk band pilihan anda ke battle konfrontasi terakhir versus. Anda juga bakal berpeluang untuk melihat kelima-lima band kita beraksi di Versus Tour 2013 selepas konsert Minggu Hadapan. Satu-satunya pertarungan tanpa batasan eksklusif di TV9.